Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ingin berbagi mengganti lampu senja ya, lampu kota kepunyaan Mio M3. Ini penampakannya lampunya yang sudah saya ganti, ini kondisi mesin hidup. Kalau dimatikan Mio kan tidak ada lampu kota, biasanya langsung lampu besar ya, headlamp langsung nyala. Tapi karena ini saya ganti holdernya saya ganti kepunyaan ini. Ini kondisi off ya, tapi langsung nyala senja. Ini bawah. Silo. Kalau atasnya ini. Atasnya ini bisa matikan. Mati semua. Saya nyalakan. Nah, jadi kalaupun mati seperti ini, pas beam ini. Ini pas beam bisa dinyalakan. Ini saya tekan. Ini sore loh, kalau malam terang banget. Lampu utamanya saya matikan. Lampu utamanya saya pakai RTD. Itu penampakannya RTD 6 sisi, 3 atas bawah 3. Ini awal senja ya. Senja bawaan Mio M3 seperti ini. Bolam biasa pakai apa ini? Kawat wolfram atau apa namanya? Jatuh. Nih. Lah nyala tadi saya ganti punya ini. Ini T15. Ini yang kuning, ini putih, ini yang oranye ya, oranye gambarnya, oranye. Nah, 6, 18 lagi 36 ditambah 45, berarti total ada 45 mata. Nyalanya pasti terang. Ini yang putih. Kalau ingin ganti yang putih kayak ini. Ini T15 ya. Bisa masuk kok di T10 bawaannya. Langsung PNP. Untuk masangnya gampang. Semua sampean-sampean semua pasti bisa. Kalau ingin lampunya lebih terang, kalau ingin tidak langsung nyala headlamp, pakai holder custom tadi, beli online. Ini holdernya. Ada pas beam, on, bawah, high beam. Ada ini ya, hazard juga. Oh ya, hazardnya belum saya coba. Sen hazard. Saya pasang kuning juga. Nanti kita lihat ketika malam ya, biar lebih sip untuk dibuktikan nyalanya. Nyala malam hari.
ini pas BIM. Begitu saja ya. Monggo kalau yang berminat bisa dicontoh. Saya tidak menggurui, hanya sekedar sharing. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.